ini benar. Masih semangat. Mana suaranya? Yang sebelah kanan masih semangat. Mana suaranya? Kiri masih semangat. Lihat, masih lolo tau enggak? Makanya minum Panther pasti benar. Balik, balik. Ya tinggal satu impas. Bagi-bagi dong. Mas, bagi-bagi dong, Mas. Pasti. Pasti apa? Pasti lupa lu, Mas. Eh, sorry, gua kalau gue kebahagiaan kita juga ada kebahagiaan untuk orang lain. Bener ya? Duit kita juga ada duit untuk orang lain. Bener ya? Kita harus berbagi. Bagi lu ntar. Good evening, my lady Giselle. Good evening, Mas Tukol. Saya seperti ngobrol di rumah saya sendiri. Berasa ngobrol sama siapa emang, Mas? Eh? Berasa ngobrol sama siapa? Ya pasti istri saya tercinta. Nah, Mas Tukul kalau ngeliatin Mbak Susi, tatapannya masih kayak gimana gitu? Ya, ya, coba. Ya, kalau namanya gimana, istri Mas? Ya, namanya istri ya tetap istri. Gimana ya, benci betek. Jelas apa? Jelas-jelas kaca itu. How are you, dear? You look so beautiful. Sorry ya, can't speak English, never mind ya. Ada subtitlenya nggak tuh, Mas? Ada teksnya nggak di bawah? Oh, nggak ada. Saya bisa lihat, Mas. Ken, lu anak saya aja sudah tinggal 5 level udah bisa bahasa Inggris dan Jerman. Bapaknya bisa bahasa apa aja? Lu puasa tumbuh-tumbuhan. Kayaknya aku ngobrol sama kamu tiap hari kan termasuk udah bahasa ikan gondok ini, Bang. Ikan gondok. Monggo silakan. Baik, Mas Tukul, kabarnya baik. Baik. Bening ya, Mas ya? Bukan hanya bening. Lalet aja per. Kan kamu diomongin lalet ya. Mas, lalet gak ada yang gendut banget, Mas. Berarti lalet hijau. Keberatan dikatain lalat hijau sama belatung nangka. Kembali galak. Maaf ini hanya just kidding saja. Ini hanya bungkusan rasa kasih sayang saya terhadap Pepi seperti itu. Ya ibaratnya saya ini jauh di mata dekat di hati. Kadang-kadang orang itu cuma dekat di mata tapi jauh di hati. Cuma. Untuk Giselle nih. Kalau saya Gisul. Gigi selalu. Gigi semua maksudnya. Gigi semuanya. Apa kabarnya ini adik saya Gading Martin? Gadingnya ada, baik-baik. Lagi kerja dia juga jam segini. Dulu waktu saya muda saya mirip Gading Martin. Masih ada yang gak percaya dulu waktu saya masih muda? Masih. Luar biasa, memang betul yang ini adik saya ini dari dulu. Kalau kakaknya sukses itu didukung, jangan digoyang-goyang gitu. Ikuti kesuksesannya seperti apa, di follow terus atau dipisah terus, malah digoyang-goyang. Mbak Gisel, gimana? Sudah siap mental untuk menghadapi bentuk kayak gini? Makanya, Pak. Kalau Mas Gading nanti gedenya begini gimana ya? Nah, jangan mental. Don't look the book just from the cover. Jangan selalu melihat dari casing atau sampulnya. Tapi boleh casing rusak. Sampul rusak, tapi dalamnya lebih parah. Kembali ke jadi fine-fine aja nih. Saya dengar dirimu sudah siap untuk menikah. Menikah itu enaknya enggak seberapa tapi gurih. Luar biasa ya. Kan bener kan? Jadi kapan nih undangannya, Pep? Ya, kita MC-nya ya, Pep ya. Oh iya. Bener ya, Mas Tukul. Bener ya. Lu kok ngomong soal diskon sesama artis. So. Kita tuh kalau duit itu bukan nomor satu tapi pokok. Sama aja. Duit tidak utama. Apa bedanya? Saya dikasih terima kasih enggak saya tunggu. Sama artis itu kan soal duit. Tapi Mbak, malu-malu. Saya beda sama dia. Kenapa? Saya tidak perlu amplop. Tapi isinya. Isinya ya amplop juga.
beda sama amplop ini. Tenang aja, tenang. Gua tagih lu. Mas, mau dong, Mas. Ini sama seluruh Indonesia lo ngomong tadi. Ini isinya ponselnya. Biaya nikah. Beres, saya sebagai kakaknya dari Gading kayak. Iya, Mas. Saya jujur, saya ini kakak sebenarnya. Tapi Gading mau enggak punya kakak sebenarnya? Jadi udah siap ya, monggo silakan. Mudah-mudahan Mas, pokoknya minta doanya aja supaya bisa lancar. Amin. Kalau berkeluarga kan siap nggak siap pasti semua orang akan ada masanya. Subhanallah. Ini pasti Gisel ini bundangnya Scorpio. Iya benar, aku mau tahu. Sama dong kita. Iya benar. Itu sama nih. Scorpio ada dua. Apa tuh Mas? Yang bersih. Tapi gak ikhlas kalau orang sama itu, tau gak? Ini tanggal 16 ya? Tanggal 16 lahirnya? Iya, iya, betul. Lu tanggal berapa? Itu kok hebat? Gua, kamu tuh kayaknya 32 kayaknya. Gak ada! Gak ada! Gak ada! Paling banyak tuh 30, monyong. Gak ada! Ngomong banget 30 gak usah pakai monyong, Pak. Udah gak usah diomongin, udah pada tahu, Pak. Kembali, kamu. Scorpio itu memang sangat luar biasa. Kalau namanya sudah namanya apa namanya cara berpakaian, subhanallah. Perempuan, Scorpio perempuan. Oh, kalau lagi bukan yang berang-berang kayak gini. Scorpio kan nyapit, Mas. Nyapit. Bukan hanya nyapit, tapi manajemen cash flow-nya bagus. Sebagai ibu rumah tangga yang benar-benar memperhitungkan untuk masa depan anak, luar banget. Anak nggak usah banyak-banyak, sedikit tapi berkualitas. Iya benar banget. Daripada banyak kayak gini yang nggak jelas cintrongnya. Banyak anak buahnya tapi nggak bertanggung jawab ya. Kembali karena ngobrolin. Ngobrolin. Iya maksudnya sedikit soalnya. Ngobrolin soal dunia milik berdua aja. Atau bahasa Inggrisnya we on the wall. We on the wall. On the wall. On the chain. Head is high. Akhirnya apa itu? Saya mau kutuk. Saya mau kutuk. Itu lagunya sih ya. Michael Jackson. We are the wall. We are the wall. We are the wall. Keren ya, gonggongannya bagus Mas. Emang saya budel apa? Budel. Dirimu akhirnya memilih Gading. Gading itu artinya gagang dingklik. Small chair. Kalau chair kan kursi ya, gede. Kalau cilik kecil ya small chair. Kursi kecil. Gagang dingklik ya. Untuk menjadi pasangan hidupmu, apa sih yang membuat dirimu yakin akan menghabiskan seluruh hidupmu bersama adik saya, Kak? Belum diminum apa itu katanya. Ya pokoknya kalau kita mau mencari seseorang yang sempurna banget kan sampai kapan juga enggak ada. Di atas langit pasti ada langit, tapi di Gading aku bisa saling melengkapi dengan positif dan negatif yang dia punya dengan aku yang aku juga minus plusnya, jadi saling melengkapi aja gitu Mas. Subhanallah. Ini wanita satu-satunya yang bijaksana nih. Iya, satu-satunya. Di dunia ini wanita yang bijaksana itu hanya dia dan istri ini? Saya. Kembali kawan. Kayaknya gak ikhlas banget. Kenapa gak ikhlas? Saya kan bijaksana. Ini memahami perasaan seorang pria. Artinya tidak, manusia tidak mungkin sempurna. Pasti ada main atau plus. Tinggal presentasinya. Main itu ketutup dengan wawasan intelektual dan bagaimana. Belum. Halo. Ini maksudnya acara apa sih? Acara ya. Ini juga sirkus juga. Ya, sirkus.
Jadi ini bagus sekali. Jadi plus minus kekuranganmu saya tutup dengan kelebihanku. Kekurangan aku kamu tutup dengan kelebihan. Itu namanya klik atau senyawa jiwa dan raga. Itu bisa sakinah mawaddah warahmah. Amin. Kerja mabung itu. Enak aja istirahat kerja. Sekarang-sekarang nah ini ada pepatah mengatakan kalau kamu dilempar batu sama orang, kamu balas dengan lempar roti. Wow. Tapi dalamnya ada batu. Nyari duit. Susah dari duit. Kayak gini enggak maksud saya loh. Dan kamu enggak. Lo seneng banget dapat duit sih. Beres pet enggak satu lagi. Gua inget terus lo jadi. Ya, nanti pas time is quiz lunas banget. Kabarnya dirimu memiliki kenangan romantis bersama sang calon suami sewaktu ulang tahunmu kemarin. Yeah. Coba dong ceritain ke kita. Itu kapan ya? Waktu November kemarin. Udah lama juga sih, Mas. Jadi pas ulang tahun kita diajak makan malam gitu ceritanya berdua. Gimana di Bandar Kembang? Situasi romantis kok Bandar Kembang jeruk purut, Mas. Itu kuburan malam. Terus? Iya, terus ditutup matanya ke tempatnya itu ditutup jadi. Tapi hidung enggak ditutup kan? Enggak, enggak apa. Terus pas nyampe di sana ternyata ada di lantai atas makan malam berdua. Wow. Gitu. Terus ada Glenn Fredly masuk, bawain lagu gitu. Terus dilamar di situ, Mas. Subhanallah. Iya. Kenaan saya sendiri. Jadi ini ada tiga saudara, Rudy Salam, Roy Martin, dan Tukul Arman. Oh. Iya dong. Jadi kak. Ini buat kamu. Terima kasih. Yang itu masih. Nempel. Iya. Bukan nanya nempel, akibat dua minggu setelah ciuman itu. Pasti bawa ke rumah sakit kan. Ini sakit entah seperti apa. Dia sejolian sama tempat di sini. Entahnya seperti apa. Mungkin dia bisa diambil sisi positifnya. Terima kasih.